kalau bukan kita, siapa lagi? Kitalah kena jaga kita, orang kampung ni. SOP kerajaan dah umum dalam TV, dalam radio hari-hari. Tapi tak juga patuh. Penjarakan 1 meter. Kamu ni, ah, ni dapat ni. Tak boleh macam ni. Jarak sikit, jarak sikit. Meja ni pun sepatutnya kena ada tanda pangkar. Ah, terima kasih, Pak. Kamu, So, kena ingatkan jemaah-jemaah kawan-kawan kita di masjid. Sebelum datang ke masjid, ambil air sembahyang dulu di rumah siap-siap. Bawa sejadah. Jangan nak mengharapkan sejadah di masjid. Kan kita tak boleh fungsi sejadah. Duduk masa sembahyang pun kena jarak-jarak. Betul tak? Lagi satu, hal COVID kita ni. Sekarang dah berapa banyak kes di kampung kita ni? Ha? 3-4 kes hari-hari. Bukan apa, kita takut. Kita kena patuh. Mana yang dah kena kuarantin tu, duduk saja di rumah, jangan ke mana-mana. Ya tak? Kamu satu lagi, Baim, tu nak pesan. Orang rumah kamu tu, ha, jaga kesihatan dia, jaga kesihatan keluarga kamu, anak yang nak lahir tu nanti. Kalau dalam situasi COVID sekarang ni, bahaya, banyak bahayanya. Betul tak? Kamu tu, pakai betul-betul mask tu. Bukan macam itu cara pakainya. Tutup sampai ke hidung, bukan ke mulut saja. Ha. Kamu ni, Baim, ha, sebagai ketua pemuda di kampung kita ni, kami orang tua ni mengharap pada kamu. Kamulah harapan kita. Jangan merempit tak suka hati. Duduk di rumah malam-malam, jangan ke mana-mana. Kamu nasihatkanlah kawan-kawan kamu. Orang rumah kamu tu, kan? Jaga kesihatan dia. Ha, ingat tu. Ingat. Ha, kamu pun ingat tu. Jangan cakap tak serupa bikin. Patuhi norma baharu.